Apanya yang rusak, Tom? Dua orang nelayan asal Desa Masiri, Kabupaten Buton Selatan, Laude Ando, 45 tahun, dan Laude Kamsi, 34 tahun, dievakuasi tim SAR setelah terombang-ambing 6 jam di atas lautan. Kedua nelayan itu dievakuasi setelah perahu mereka mengalami mati mesin di perairan antara Pulau Batu Atas dengan Desa Bahari, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan. Sebelumnya, pada Selasa 11 Oktober 2022, sekitar 8:30 PM, kedua nelayan itu berangkat memancing ikan dengan menggunakan perahu jenis longboat dari Desa Masiri menuju sekitar perairan Pulau Batu Atas. Pada saat perjalanan pulang kembali menuju Desa Masiri, longboat korban mengalami mati mesin, sehingga kedua nelayan itu mengikat perahunya pada sebuah rumpon di tengah lautan. Denny Irsan, pelaksana harian Kepala Kantor SAR Kendari, mengatakan pihaknya mendapat laporan dan langsung menerjunkan tim SAR untuk melakukan pertolongan. Tim SAR menemukan kedua korban dalam keadaan selamat dan dipulangkan ke desanya. Di perairan antara Desa Bahari dan Pulau Atas, pada pukul 10.30 WITA, tim telah diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan operasi SAR, dan pada pukul 12.51, alhamdulillah korban telah ditemukan untuk kemudian dievakuasi ke Desa Masiri. Kontributor Rifat Tunaka, Kompas TV Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.